Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama yang saya hormati, teman-teman Forkopimda, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pak Camat, dan teman-teman Forkopimka, Pak Kades, seluruh masyarakat Pamekasan yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kebahagiaan yang luar biasa Pamekasan mendapatkan amanah sebagai tuan rumah MTQ ke-29. Syukur yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja luar biasa, menyambut para tamu dengan riang gembira sebagai wujud turunan dari syukur atas kepercayaan pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada kita, Pamekasan, dalam melaksanakan MTQ ke-29. Ayo kita sambut bareng-bareng dengan penuh syukur dan bangga bahwa Pamekasan menjadi tuan rumah MTQ Jawa Timur ke-29. Untuk kemudian bisa sukses bersama-sama, mohon doanya dari para alim ulama, mohon dukungan dari semua elemen bahwa MTQ dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan mendorong ekonomi yang maju, baru kemudian pelaksanaannya sukses dan atmosfer Qur'ani di Kabupaten ini bisa terbangun dengan baik. Bangga, dan ayo kita sukseskan MTQ ke-29 di Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.